A'udzu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim wal iknaiyatu toy bangsa ketundukan tegese pasrah. Bizuka il fi'li kelawan cerdase penggawe iku tak tanizu dadi iku tani dadi simpenan apa al iknaiyah. Walau kilatal ahdi senajan kelawan gide pedoman. Bismillahirrahmanirrahim. Indaman indalem ngersani wong yana luka merkole sopeman fi ba'dil ayami indalem sebagian biro biro dino. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulan damel judul pasrah. Ingkang kula pahami, dados adi sing duweni keyakinan iku ibarate kaya ibarat lemah sing subur ditanduri opo mesti cukul ade sing duweni keyakinan ibarate kaya koyo... diarani kaya arit kaya pedang sing landhep ya digemba opo mesti kenek digawe tandang gawe dige ngarit dige opo mesti kenek karena soalih dasare ngaji iku siji nglepatno akal ping pindho yo nglandhepno ati ndonok maning sing disah yaiku atine supaya landhep imane tapi wong lek uripe wis ndak nduwe keyakinan ditanduri opo mesti akeh ndak jugule conto ngeten wong jaman biyen tiang-tiang tiyang-tiyang jaman -tiyang riyen meguru dumateng Kiai niku kata katadadosi keranten setunggal teko teng pondok dasare pasrah pasrah kono dewe iki yakinan karena sing duwe dalane pituduh utawa sing iso iku kiai wong loro ya ngono wong loro teko nang dokter dewe pasrah nang dokter dewe dewe yakinan lek teko nang dokter berobat nang dokter ana harapan duwe kewarasan Akhirnya ketika diki obat diki apa badal diki ndak ngerti diobati ndak paham ya ndak ana tawar menawar iku bukti wong iku duwe keyakinan bukti wong iku ndek pasrah dadi wong duwe keyakinan wong duwe pasrah iku ditanduri apa mesti mesti jogol riyen kula nate mireng diantarane sejarah iki Zeni Mun Im sing mondok sing gada pondok Python sing sani ini ageng santri ini Ewon yo waktu zaman Rikolo mengguru tentang kiamat kolin bangkalan niku tasi ibarat lari saat niki tasi kelas JSD eh kelas si JSMP tasi ahli tasian belu duki tentang kiamat kolin bangkalan seng waktu niku bisa mendurung ono pojong awak murni Kulobatnya mengguruh teng panjenengan. yai iya. Wah kecilin leh kalau mengguruh dengan aku. Tidak usah ngaji disek weh. Terus dos mundi ya iku, iku iku di latar iku leh. Iku no wite epo iku aja sampai ruto Nang latar. Juku aja sampai ngerusui. Latar. Akhirnya iki mun ingum saking tak nang. kemat kolen bangalan ya saking yakine saking pasrahe. Bliyo niku turu di kamare ndak wani. Sampai kira-kira waktu niku meh sak wulan. Dadi turun nene isore poh golek ana godhongi wite lek ana godhongi wite poh rutuh dijokok. Siji dijokok engko lek luwe mlebu kamar mari ngono turu maning ndine sore godhongi poh, endine sore wite poh. Kinten-kinten nang 107 sasi matone Bangkalan. Ningale, iku kono santri nene sore nene sore witepo iku sapa? Maduné diburuki. Kon sapa le? Lha kula santri ini jenengan yae. Kula santri ning jenengan sing jenengan utus jenengan kengkeng jukui godhong ipoh. Pokoke lek ana godhong ipoh sing rutuh, ojok sampai ndang-ndang jukule aja sampik ngurusui latar kula wedi mboten ngestokno dumateng dawuh panjenengan yai, kula mboten wonten dilem teng kamar jar iki mate kelimbangan iki arek temen tapi beliau kan pun semar punen eh melok nang kamare nang aku ngaji waktu niku dijak ngaji kitab shorof dadi fa'ala iki jong manane mari alaqah moten yafu lu fa'lan fa'ilun iki wong sing ala konyong maaf perkara sila yong terus nasoro na ai toro bunte en jong, jong. le terus nasoro yang suru nasron wamang soron fawa nasirun maduniku sonaya sona ya sunu sonan terakhir roja are mole jong yar ure kutu mole jong, setia jong yar ure mole setia jong ngki ge mole setia iya bean mole setia la jong jadi barokai lu mboten barokai saking taate saking pasrah teng yai niku sampai membuka dungo sampai membuka ini sampai membuka pun. sampai membuka nopo hijab hijab ini kon le bakal ada wong besok di desamu nang Dawei kiai kon gelem ngestok apa opo maning besok nang Dawei gusti allah ambil teng dawe rasulullah mulai kon besok bakal ada di wong di desamu Sakniki iki jenengipun Im Python niku santrine ni, wonten leke 3000 7000. Dados dasar bali-balik. Napa mawon? Niku pertama kali dasar kedah gadah keyakinan, kedah-kedah pasrah. Pasrah niku tanpa mboten wonten dasar keyakinan, mboten saged. Cuma keyakinan niku wonten keyakinan sing di bawa sing digawa saking ilmiah niku wonten keyakinan sing digotong saking penemuan Ki Ambok saged keyakinan sing dibawa oleh umum niku saged. Lah tiyang-tiyang riyen niku jane nggih padha-padha bodho weh. Lek Mertombo niku nggih teng dukun. Wong Pak Dikulung itu Pak Dikulung nggih niku Pak Dikulung niku dukun. Wong kulo lek diwruhi wonten tiyang caka tulo niku lha dungane mek ora uré sinyoka dhewe. samande mandene pas musik mandian ku sedaya yang teng desa kula niku lek cogo tulo kenapa cepak diku lho nggih waras masalah sing nopo sing mertomba niku dugi teng Pakdene iku pun nggadahi keyakinan di mek didilat dikek dido niku ten nggih waras jenengan teng napa teng dokter wong jenenge sing ditambakaken nggih mboten semerep sing disuntikaken nggih mboten semerep macem ngobati napa nggih mboten semerep setunggal jenengan berangkat duking ke rumah sakit jenengan gak ada keyakinan sehingga jenengan waktu diparingi pil jenengan buatan takon pak niki resep opoan niki toko opoan buatan paling dioret toret iki diminum tiga kali pak ini diminum tiga kali ini ndak boleh ndak boleh makan ini ndak boleh, boleh, boleh makan ini dok niku dados kunci nih tiang tengpun di mawon lek kepingin ditanduri apa cukul ditanduri ilmu cukul ditanduri apa cukul setungal kedang gak ada keyakinan lek mboten gak ada keyakinan wis to mulane teng imriti ya idzil fata hasba di qadiru wa kullu man lam ya'taqid lam yang tafi wong zaman riyen niku dungane lek kate wong kula nggih gitu dhuwuruke Bamba mbakku lorien lek budal nyandiahe dungane mesti seleman selmun selamat tiyang zaman riyen niku donga tentuk niku selamat to. masalah saking yakin e niki maca bismillah bolak-balik nganti yakin mboten pati yakin awake maneh wis mboten yakin lha niku wis dadasaken wong sampe kathah lek like critane sejarah-sejarah tentang masalah niku kata setunggal sing penting dugi teng kiai dalam keadaan gak ada keyakinan pasrah mesti lah roto-roto biasa tiang ngoteniku tiang gak ada yakin tiang gak ada pasrah itu biasa wong wes butuh nemen wes kepepet nemen kata yopo yopo dalan dono sing dono sekiranya wes sumpah nemen baru tekoh teng kiai baru dua pasrah nang kiai pun sampai kados ngoten rien de okay. biasa roto-roto aku tiang gak ada pasrah nggak ada keyakinan itu biasa lihat tiang wes don nggak ngerti nggak nemu dalan wes kari sumpeke nemen baru nih itu biasa tapi jenengan pun pun ngoteng waman lalu disapa nih wong iku kama damaman mamang, mamang sopeman bitar kil hazli kelawan ninggal guyonan wato falan mu beng sopeman bainal ikwani indalam dalam antara piro-piro konco fawa mangkota iman iku dari sun wong kang ilang bekase bi alet bi alet durusi kelawan luwe dukure piro piro penghapusan bi ana fi kelawan setunai iku tetep in dalam akateman opo tol atan pandangan minuri nasihina sayang piro piro wong kang nasihati walayu talan oradin paringake in dalam ngersaniman iman opo aduru intan illa lahu gejoba iku tetep in dalam ngersaniman i orodul hawa iji utai minggu piro piro kebutuhan Mulane tembrike terusane sing sapa wonge duweni keraguan. Wong sing duweni keraguan nglakoni apa sing ngaji kok ndak yakin malah sing di dingajeni. Sing ngaji ya kudu ndek Aku besok dalane manfaatku ya lewat toko ngaji. Sing Quran aku besok dalane aku manfaat urip ya lewat toko ngaji Quran. nopo mawon sing nyambut damel dalan ku manfaat wis selewat toko iki nopo mawon tapi wong uripe nglakoni apa iku sing ndono kemanfaat ndono kemanfaatan fawa wa sun bi ala durusi uripe ndak kira bakal duweni sejarah fawa wa mangko ta iman iku sun wong kang ilang bekase bi ala durusi kelawan lu luwe dukure pira-pira penghapusan dados lari-lari santri sedaya pun semarep teng mukodemi imriti pun ditulis idil fatahas pak di kodi wakuluman lam yang takit lam yang tafik. Jadi anak nom diangkat derajatnya itu tergantung sandi dukuri keyakinan ini. Wakuluman lam yang takit lam yang lam yang tafik. menungsa saben so sabun sabun wong sing dak dua keyakinan dak kira bakal iso manfaatkan ngoten gila. Wakuluman lam yang takit lam yang tafik. Mulai ni arah santri, lek like diutus sapa nang beliau bagus ojo kakeken nyenyang. Lek like sampean ku ndak doktere sampean nyang. Ngono lho. Dokter ndak tau di nyang, tapi lek like kiai kadang kok ngeten, Mbah, kok ngeten, Mbah. Kliru sampean. Wa lek like sampean lara dokter lo nyangen kan ngoten. Soale like lek dokter penyakit jaba niku dokter. Sampe lek like mertomba bab masalah ati, kepengin kepengin ngobati atine jenengan, iku doktere ya kiai ngoten lho. loro jasad disowanaken teng dokter mboten kaken dan tapi lek penyakit ati badal sing paling bahaya niki penyakit hati. soalipun penyakit niki besuk lek sampi mboten diriji kita alam dunya lek sampi gegowo sampai tengersan Gusti Allah niki sing besuk bakal kathah pitakone sampun wala yu talan ora den paringake indau in, in dalam ngersani opa duru inten ilalau gejoba iku tetap in dalam ngersani man i hawa iji utai minguni sang ibiro biro kebutuhan wa aina mata stadilan in dalam tuku gontuku soposiro mu natal fahri ing regane kepahaman tusiru mongkonnya mongkonya nengake opo man bahatul hawa bimulyani wong kang banget adoi watu kerilan ngumpulake sapa man mas satenahi nabihi ing demok pira-pira kang mulya fa inafartotal kafirina monggo sedene tingkah melampuhi batasi pira-pira kang duwé kewajiban iku nih hayatul farqi pungkasané kebungan vima ing dalem perkara indonasi kang tetep ing dalem ngersani manungsa lan ta mriki penyakit-penyakit sing paling angel tambanane sedanten iku wonten induke dari beberapa hijab-hijab atau penyakit-penyakit sing nempel tengah hati pajen lan sedaya niku wonten punjeri kula tingali teng punjeri teng kitab Bidayatul Hidayah sedaya penyakit niku induke wonten tiga riak hasud dengki cuma riak hasud dengki niku dipecah teng Imam Ghazali wonten 300 pinten wonten Tihya ul Mudin cuma sedoyo niku kembali wonten pun jadi wonten setunggal ingin menikah hubu dunia intine wong ngelakoni opoai kok si seneng diantara nih. gua menungso kan buduni menungso iku mang faina far total kafilah ni hayatul farhi jadi si seneng seneng arab arab opo sing ono denger sani menungso jadi boyku aleman boyku pujian boyku opoai sing ono denger sani menungso Padahal, le terus saya yati supaya yati di sana. Tangan tumbas yati, pokok wama indol lagi, bahakin le opo opo sing wati nih, ngerasa nih Gusti Allah, nih sing tetep tetes amal sing sampai tetes simpenane kulo lan banyu nih sing bincing sampai nyelamatakan kulo lan doyo nih stoio, kan boton tentang sing semar soalnya al ikhlasu sirun min asrarillah jadi nawa no? ikhlas ikut termasuk rahasia rahasia nih gusti allah cuma kulalan panjang sedoyo sedoyo amal ikut di kados kata tanduran tanduran sedoyo tanduran ikut nggak ter penyakitnya nggak di ngertosi nih sing paling sing paling nyoto inggih menika ulere rekan lah, ulere sing paling nyoto, ulere amal inggih meniko hubut dunia, lek kapan gulan panjenis doyo, si seneng teng dunyo, opo dunyo, dunyo guys kedudukan, pangkat, derajat, opo apa sing onon di ngersane menungso, nihayatul farki fima indan nasi, idil farku krono utai kebungan, ikuliko udai pi tetang wong kang budalan, wazawalul amrodilan ilange piro piro penyakit Tetes lek miturut singgula paham misang kita beliau kebunganiku iku mang yaiku lek kapan wong amal wis dang rumong so dek ambek abe jawalul amrodi wong ilang penyakit wong ilang penyakiti penyakit sing paling angel tambanan iku penyakit ragu sing roto angel tambanan ni bulan ni roto roto santri ni dapati pasrah nang ini akhir ragu be si ilmu kok dinyangi ku tutup barang duduk barang dodolan kan ngoten biasa waduh belum buatan apal bah sama enten bah turun dilakoni buatan apal barang Niku kue ilmu sangres barang dodolan sempokole ilmu yakin yakin dilakoni ngoten mawon paling buatan buatan aku no, lalu jenis tang manah niki kedah nggak ada utawa prasongko soalnya lagi ngalih saking keterangan hadis kusi gusti allah niku nopo terusnya prasongko nih anna lani anak abdi Aku apa jare prasangkane kawu kawulanku kan ngoten. Kan ngoten nggih, Pak. Sampun cekap sanggaula, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi balak akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.